Hai semua, balik lagi sama Joans Media. Wana Wisata Baturaden membuka daya tarik baru yaitu Curug Tirta Sela. Air terjun setinggi 60 meter itu diharapkan mampu menjadi magnet wisatawan. Air terjun Tirta Sela berasal dari kata tirta yang berarti air dan sela yang berarti batu. Pengunjung dapat menikmati air yang terjun dari ketinggian 60 meter dan sela-sela bebatuan. Air yang keluar melalui celah bebatuan itu diduga berasal dari Sungai Purba atau aliran sungai yang tertutup lava Gunung Slamet Purba. Saat musim kemarau, tinggi air terjun di Curug Tirta Sela sekitar 14-15 meter, namun saat curah hujan tinggi mencapai 60 meter karena turun dari puncaknya. Meski dibuka untuk umum, pengunjung objek wisata Curug Tirta Sela tersebut tetap dibatasi. Bila jumlah wisatawan sudah mencapai 100 orang maka pintu masuk akan ditutup. Ini dijadikan limited green ecotourism, jadi terbatas. Di screening 100 orang kalau sudah mencapai angka itu maka ditutup. Tidak boleh lebih, kami ingin betul-betul menjaga lingkungannya. Karena di bawah Tirta Sela ini ada sumber mata air yang digunakan kurang lebih 900 kepala keluarga di Desa Kemutuk, Kecamatan Baturaden. Tiket masuknya seharga Rp25.000 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Demikianlah info yang dapat aku bagikan guys. Semoga Sobat Joans Media terhibur dengan videonya. Indonesia itu indah guys. Jangan di rumah bae. Jangan lupa bahagia untuk hari ini. Terima kasih.